Prosesi larungan sesaji kepala kerbau ke tengah laut yang biasa disebut dengan Pesta Lomban di Kabupaten Jepara kembali digelar secara meriah. Ratusan kapal nelayan mengikuti prosesi larungan menuju ke tengah laut. Seperti apa berikut liputannya. Ribuan nelayan dan warga di Desa Ujung Batu Jepara Rabu pagi menggelar tradisi Pesta Lomban dengan melarung kepala kerbau ke tengah lautan. Dengan menaiki ratusan kapal nelayan, mereka mengiringi kapal motor pembawa kepala kerbau yang akan dilarung di tengah lautan. Petugas gabungan diterjunkan guna mengamankan jalannya larung sesaji untuk mengantisipasi terjadi kecelakaan laut. Setelah tiba di tengah laut, sesaji pun dilarung. Para nelayan pun langsung berenang berebut sesaji. Larung kepala kerbau ini merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang yang dikenal dengan istilah Pesta Lomban Syawalan. Tradisi ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas keselamatan dan hasil laut yang telah diberikan. Satu bulan sudah melaksanakan puasa dan penuh. Yang kedua, diberikan keselamatan, terutama masyarakat nelayan, agar kedepannya mudah-mudahan dengan doa bersama rezeki yang bertambah. Sebelum dilarung, sesaji berupa hasil bumi dan potongan kepala kerbau yang diletakkan dalam replika kapal dan dihias dengan janur, didoakan terlebih dahulu di pelabuhan untuk selanjutnya dibawa menuju kapal motor nelayan. Iwan Miftahuddin, Kompas TV, Jepara.